Adik akak dah bangun. Geng, over here, eh, mereka internet sana tunggu telefon geng. Apa sih? Oh, no, no, kenapa bisa begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Adikku Oku OST Warna MK Tamparuli. Oke, langsung saja guys. Saya tak tahu ni macam mana kan ya. Di sini ada kayak short movie macam tu mungkin ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Okay. Aku Cik Nang. Aku kakak kepada Hairi. Adik aku tak macam orang lain. Walaupun badannya besar. Oh, it's me Hairi ternyata guys. Di video sebelumnya kita sudah reaksi suara daripada Hairi ini. The best banget guys. Dia memang TikToker yang wow, 3,3M followernya. Jadi teman-teman coba dilihat video saya yang sebelumnya, sebelum ini ya. Nah langsung saja kita lanjut guys ya. Masih lucu nih. Tapi otaknya masih kecil. Macam kanak-kanak umur 5 tahun. Ibu bapa kami dah tak ada. Jadi akulah yang jaga dia sekarang. Okay. Tata. Eh, adik akak dah bangun. Dina susu? Nah. Dina susu apa? Nah, susu akak. Hei. Bukan susu Mami Kocan. Oh, susu jajan-jajan. Adik tengok kecak kabar eh. Okey. Nengok Ibi. Nengok. Adik, Jojo sudah siap. Hilang adik dia. Adik. Alright. Nak tengok TV. 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 Aku ada kan professional. Okay. Wow. Ternyata dia tuh udah 2 tahun yang lalu katun. Tuh udah main guys. Katun. Yeah. Hey. Good morning. Hey, buat apa tu? Oh, nak tengok TV rumah orang. Basah budak kayu ni. Gimana tu? Wow. TV. Ah, nak tengok TV. Nak tengok TV. Padah mukamu. Eh, bagus guys. Pintu rumahnya dari luar gak kelihatan, dari dalam kelihatan ya. Di rumah aku. Pakai apa itu kacanya? Aku di TV ni mogok kau. Sini rupanya. Adik, mesti tengok TV rumah orang lagi ni. Nak tengok TV. Adik. Buat akak risau. Adik apa kat sini? Adik ni nak tengok TV. Tapi kakak tutup. Adik, nanti kita beli TV ya. Beli TV? Jom.
macam. Kita balik dulu. Beli TV, beli TV. Okey. Ya. Tak, adik hari anda nyanyi. Ya ke, adik pandai lagu apa? Lagu MK. Cuba nak nyanyi. Aku tak nak pergi, tapi tolong janji dulu. Aku tak nak pergi, tapi sayang janji dulu. Janji sayang buka matamu, tolong lihat apa yang ku mau. Janji sayang jika bila kau perlu, tolong jerit namaku. Janji kau sabar tunggu sebentar, nyawaku hantar jadi cagar. Janji kau jaga tunjukkan arah, jangan kau biarkan. Sayang ku lakukan apa saja untukmu, hanya dirimu. Janji-janji dulu sayang, janji jaga dirimu selalu. Asik. Selalu. Tambah candu guys. Selalu. Alright. Dek, nyanyi lah. Tahanlah, ayah lalu. Angge geng, over here eh, mengeko internal sana. Tunggu lah fong geng. Apa sih? Pakai bedak dulu. Pakai bedak. Pasti dipakein ke mukanya langsung tuh. Oke. Kita nak beli apa? Orang dulu. Tanti. Di. 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 Pak. TV. TV. Kita buka dulu. Kita handsome lah dia akan je. Okey. Adik. Saya kira bakal cemong. Ejus. Kita tu. Kita. Yeay, mantap. Nah, susu. 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 Mami. Jajis. Jajis. Lagu apa? Lagu MK. MK? Nah, 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 nah. Tak buka, eh? Aku kerja masa, kerja bukan suka-suka. Layan dia buang masa, biarkan orang ke bawah. Janji kita atur langkah, langkah berjaga-jaga. Ramai masih mau cuba, tapi tak cukup senjata. Jadi pandangan aku berbeza, kita tak pernah sama. Aku tak pernah dengan nama, aku tak pernah nampak muka. Jadi kau rasa kau siapa? Aku ada geng profesional, running with my clique ya international. Terlalu banyak jazz ya jarang dapat no. Terlalu banyak show ya jarang dapat no. Show me game mo, show me game mo. Berapa tu? RM20 eh, bila hari ni? Okay. Nah, alhamdulillah. Kecik nak, bapa mbu ada mahu cacat ni main kedai aku eh? Nanti tak ada lah nak masuk kedai aku ni. Gimana nak? Oh my god. Alam. Cik nak tahu. Adik cik nak cacat. Kami miskin. Tapi hati kami tak miskin tau. Okey, tak apalah. Esok pula ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Oh my god.
ke sana. Adik, jom bangun-bangun. Kita yang TV, jom. Okay. Jom kita tengok TV. Seseorang itu atas sebab kekurangan dirinya. Yap, betul. Mana tahu apa yang kita hina itu yang akan memberi kebaikan kepada kita. Yeah. Aku tak nak pergi, tapi tolong janji dulu. Azik. Aku tak nak pergi, tapi sayang janji dulu. Janji sayang buka matamu, tolong lihat apa yang ku mau. Janji sayang jika bila kau perlu, tolong beri namaku. Janji kau sabar tunggu sebentar nyawaku hantar jadi cagar. Asik banget lagunya guys ya. Na 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 na. Ah. Oke. Candu betul lah. Alright guys, udah selesai videonya tadi ya guys ya. Intinya adalah di sini pesannya itu banyak banget ya. Jadi jangan menghina ataupun menjelek-jelekkan seseorang karena kekurangannya. Boleh jadi kekurangannya itu menjadi kebaikan untuk dirimu. Ah, like that lah. Oke guys, gimana menurut teman-teman nih? Ini video udah lama banget ternyata. Dan dia tuh keren banget ya main film gitu kan, main short movie gitu kan. Dari dak TikTok ke terus jadi duta prodo sehingga menjadi YouTuber berjaya sampai jadi pelakon penyanyi hebat. Wow, iya kok. Wow, saya dah telak berarti dah. Nih, dah 2 tahun 3 tahun yang lalu dah. Best sangat Cina, paling win kata-kata Cina. Saya tahu adik saya cacat tapi hati kami tak miskin. Itulah yang kena pegang. Hati tu. Hati tu kaya, betul tak? Dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Oh my god. Best sangat Cik Na. Paling win kata-kata Cik Na ya kan. Tadi tu dia cakap, saya pun ada adik oku sindrom Down umur 19 tahun tapi perangai macam budak 5 tahun. Semoga terus sukses dan berjaya. Memang lagi ya. Allah bagi. Kita tu apa nama tu? Dugaan, cobaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tahu bahwasanya kita mampu, maka dia Allah berikan amanah tu kepada kita. Sebab Allah nak uji kita, Allah sayangkan kita, Allah nak dekat dengan kita. Dengan adanya seperti itu, maka kita akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tu dijaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah kita tu. Allahu Akbar. Maka daripada itu, ketika ada orang-orang macam tu, ada orang-orang yang berkurangan ataupun istimewa, maka kita kena sayangi, kena hormati macam tu lah guys ya. Kena tahu dirilah kita ni. Kadang kita ni penuh dengan dosa tau, tapi budak-budak macam tu tak ada dosa pun. Satu dosa pun tak ada sebab dia pun tak tahulah. Dia memang besar, badan dia besar tapi pemikiran dia belum balik betul. Itulah macam orang gila pun. Jangan sampai kita mengejek-ngejek, menghentak-hentak mereka kalau memang mereka tak mengganggu kita. Sebab apa? Kita ni lagi banyak dosa daripada mereka. Mereka tu yang gila tu, tak ada dosa tau. Dia buat apa-apa pun dia tak sadar kan. Allah. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kita. Dan juga di sini ada Farhana Zahra ya. Linknya di deskripsi guys. Thank you sudah nonton sampai selesai. Kalau teman-teman mau request langsung saja DM di Instagram saya di @cakmujib ya guys ya. Ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa di follow juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like.